khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan Fahriza, biasa dipanggil Fahriz. Saya dari kelas unggulan tahfidz. Pada kesempatan kali ini saya dipercaya untuk menjadi calon kandidat OSIS periode 2022-2023. Misi saya adalah mengembangkan sikap pribadi siswa-siswi yang terampil, bertanggung jawab, cerdas pada bidang yang mereka kuasai. Misi saya adalah membentuk karakter pengurus yang lebih solid, cerdas, kreatif, dan terampil, serta bertanggung jawab. Yang kedua adalah semua pengurus dan jajarannya wajib mencontohkan perilaku dan akhlak yang baik. Yang ketiga adalah menciptakan madrasah yang bersih, aman, dan nyaman. Yang keempat, mengajak siswa dan siswi untuk berkarakter dan bergaul di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah. 17 Agustus semangat membara. Ini momen kita bersatu. Jangan lupa di bilik suara, coblos nomor 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, perkenalkan nama saya Clarissa Shofia Wibowo dari kelas 8A. Hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS periode 2022-2023. Visi adalah tujuan. Tujuan saya ingin menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri mereka supaya siswa-siswi MTs Negeri 1 Yogyakarta dapat menjadi siswa yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia, serta dapat menjaga nama baik madrasah dan dapat mengharumkan nama baik MTs Negeri 1 Yogyakarta. Untuk mencapai visi tersebut, misi saya adalah 1. Mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. Misi yang kedua, mengadakan kegiatan dan lomba-lomba yang dapat mengasah kemampuan siswa. Misi yang ketiga, mendorong siswa untuk berprestasi, aktif, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Serta misi yang keempat adalah mempererat tali silaturahmi antar siswa-siswi dengan guru dan pegawai MTs Negeri 1 Yogyakarta. Demikianlah visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS. Apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS, insya Allah saya akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Dan apabila saya tidak terpilih, saya akan tetap berpartisipasi aktif dalam berorganisasi. Mawar putih semangat ganti baju, tanda hati rasakan bahagia. Jika ingin MTs maju, pilih saja yang nomor 2. Berhenti mengeluh dan mulailah bergerak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kenalin nih, aku Mesya Novatihani, bisa dipanggil Nova dari 7D. Saya di sini sebagai calon kandidat ketua OSIS periode 2022-2023. Jangan lupa pilih saya nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kaila Zahra Adistin dari kelas 8A. Pada kesempatan orasi kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai salah satu kandidat calon ketua OSIS. Visi saya adalah menjadikan OSIS MTs Negeri 1 Yogyakarta sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi, dan aspirasi. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan madrasah agar menjadi wadah yang bermutu, berani tampil berbeda, jujur, adil, dan disiplin. Misi saya adalah, yang pertama, mengembangkan ekstrakurikuler sesuai minat siswa-siswi. Yang kedua, meningkatkan mutu kerja OSIS. Yang ketiga, menjadi hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Yang keempat, menjadikan siswa-siswi yang pintar, kreatif, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengadakan kegiatan yang akan mengembangkan kreativitas siswa-siswi. Yang terakhir, mengadakan kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Demikianlah visi dan misi saya. Jika saya terpilih nanti, saya akan melaksanakan tugas ini seoptimal mungkin dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan saya menutupnya dengan pantun.
Pagi-pagi beli baju, belinya tempat Pak Somad. Kalau mau mat saya maju, pilih nomor 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can fly to reach a success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Wulandari, kelas 8B. Di sini saya akan menyampaikan visi misi dan moto saya sebagai calon ketua OSIS MTs 1 Yogyakarta periode masa bakti 2022-2023. Visi saya adalah menertibkan siswa-siswi MTsN dalam menjalankan kegiatan madrasah, ikut serta dalam berbagai kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh madrasah, berpartisipasi dan aktif dalam menjalankan kegiatan, mendorong kemampuan kreativitasan siswa-siswi MTsN dalam segala bidang, membentuk siswa-siswi MTsN yang religius, mandiri, cerdas, berwawasan global, berlandaskan Pancasila serta berlandaskan takwa sesuai dengan syariat dan visi-misi MTs 1 Yogyakarta. Misi saya adalah mengikuti peraturan-peraturan yang sudah berlaku di madrasah dengan baik sebagai contoh atau pedoman kepada seluruh siswa-siswi MTsN 1 Yogyakarta, menjadikan siswa-siswi MTsN memiliki wadah atau perilaku yang lebih baik, mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengasah jiwa kreativitasan siswa-siswi MTsN dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta mengajak siswa-siswi MTsN lebih kreatif, berdisiplin tinggi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Moto saya adalah tingkatkan pengembangan diri demi meraih prestasi yang tinggi. Jujur, berakhlak mulia dalam meraih tujuan, menjaga nama baik madrasah, tegas dalam mengambil keputusan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri visi misi dan moto saya dengan pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, tak lupa membeli semangka. Jika ingin madrasah jaya, pilihlah nomor 5. Nomor 5 punya arah. Kami siap majukan madrasah. Maka janganlah kalian salah, sebab nomor 5 membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zeranugraha dari kelas 8D sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2022-2023 MTs Negeri 1 Yogyakarta nomor urut 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS berikutnya. Visi saya yaitu terwujudnya OSIS MTs Negeri 1 Yogyakarta sebagai wadah bagi seluruh siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk kesan cerdas, dinamis, kreatif, inovatif, berprestasi, berbudi pekerti luhur, dan mampu menjaga nama baik madrasah. Dengan adanya visi atau tujuan saya yang tadi, saya memiliki metode atau langkah untuk menggapainya yang disebut dengan misi. Dan misi saya yang pertama yaitu menjadikan siswa-siswi MTs Negeri 1 Yogyakarta yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Yang kedua, membentuk karakter pengurus OSIS yang disiplin, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melaksanakan minat dan bakat siswa untuk melihat keaktifan dan kreativitas siswi dengan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat guna tercapainya prestasi-prestasi untuk MTs Negeri 1 Yogyakarta. Dan yang keempat atau yang terakhir, mendorong perilaku sopan, santun, dan peduli bagi seluruh siswa kepada seluruh elemen sekolah termasuk guru dan sesama siswa-siswi. Demikian visi dan misi yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya tutup dengan pantun. Akhir pekan melepas letih, bersepeda bersama sahabat sejati. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan sampai kawan salah milih nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih nomor 6 ya. Ika ummat wa kadhalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zata Yumni Malika Arfi, biasa dipanggil Malika, dari kelas 8 Tahfidz. Sebagai salah satu kandidat ketua OSIS, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan siswa-siswa MTs Negeri 1 Yogyakarta sebagai media pembelajaran dan menjadikan siswa yang berakhlak mulia di kalangan siswa yang berlandaskan Pancasila. Misi saya adalah 1. Mengadakan kegiatan kerohanian demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. 2. Menumbuhkan rasa sopan santun kepada yang lebih tua dan saling menghargai bagi yang seumuran di lingkungan sekolah. Mengadakan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan, potensi, bakat, minat, dan kreativitas agar bermanfaat di kemudian hari. 4. Mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana media pembelajaran online
agar lebih efektif dan efisien untuk kemajuan siswa. 5. Melakukan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat agar menumbuhkan empati dan kepedulian di antara siswa. 6. Menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah, masyarakat, dan alumni. Sekian visi dan misi dari saya, Manaso Bogowo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Rafa Putra Livarasya, biasa dipanggil Rafa, dari kelas 7A sebagai calon kandidat ketua OSIS periode 2022-2023. Visi saya menjadikan OSIS MTSN 1 Yogyakarta menjadi lebih berprestasi dan berdedikasi tinggi. Sedangkan misi saya mengembangkan ekstrakurikuler terutama di bidang kesenian dan olahraga serta mengembangkan kinerja OSIS lebih kreatif, inovatif, dan berakhlakul karimah. Sekian dari saya, ada Fatih beli ikan, beli saya nomor 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.